EMG 3093 untuk kelas 25 hari bulan 1 2021. Okey, untuk memberkati kelas kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membukanya dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, ya, pagi ni ni apa pasal tak ramai sangat orang masuk kelas saya hari ni ni. Baru duk ada 4 orang je. Ada yang Anis, Amirah, ada yang Muhammad Nabil, Muhammad Safwan dan juga Nur Aisyah Arina. Yang lain mana pergi ya? Yang lain mana pergi ni? Okey, sebelum saya memulakan kelas saya pada pagi ini, saya ingin maklum balas daripada anda semua berkenaan dengan audio dan visualnya, adakah ianya bagus ataupun tidak. Kita tolong rakan-rakan yang bersama dengan saya pada ketika ini dalam kelas PMG 3093 untuk 25 hari bulan 1 2021, minta tolong bagi maklum balas sedikit ya, berkenaan dengan audio dan juga visualnya, adakah ianya bagus ataupun tidak. Minta tolong rakan-rakan untuk memberi maklum balas. Okay? Katanya Muhammad Nabil, bagus. Terima kasih atas maklum balas. Nur Aisyah kata clear. Oh, bagus juga. Lagu pun layan katanya Nabil Husaini. Tadi je lah lagu. Kita bagi, kita main lagu kejap ya. Lepas tu kita teruskan dengan kelas kita. Tapi itulah saya pelik juga ni. Kenapa tak ramai orang masuk kelas saya hari ni ni? Baru ada 4 orang ni. Baru ada 4 orang je lagi. Kalau ikutkan kelas ni adanya. Kalau ikutkan rasa kelas ni lebih kurang 20 lebih kot. Tapi mana yang lain ni? Mana yang lain ni? Pergi mana? Hilang menghilangkan diri ke? Ataupun masih lagi dalam apa ni? Tidur. Itulah Nabil. Duduk kat rumah, belajar kat rumah. Macam itulah. Tak boleh nak kata ke kan. Dia orang duduk kat rumah. Itulah. Belajar di rumah. Dia punya cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh saya sebagai seorang pensyarah. Bila mana belajar di rumah, orang boleh tidur. Orang tidur je kan. Tapi itulah. Walau bagaimanapun, kelas harus diteruskan walaupun adanya cabaran. Cabaran tu sentiasa ada. Kelas face to face ke, kelas atas talian ke, semua sama. Cabaran adalah cabaran yang sama di mana pelajar dia ikut suka hati dia je. Nak masuk tak masuk, tapi hopefully korang semua masuklah. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat masuk secara atas talian, secara kelas, secara selari, anda boleh ikuti kelas secara tidak selari. Sebabnya setiap kelas yang saya buat, saya akan record dan saya akan letakkan ke dalam OLS. Saya akan buat naik ke dalam OLS. So hopefully yang mana yang tidak bersama dengan saya ketika ini, anda menonton kelas secara tidak selari yang saya buat naik ke dalam OLS. Okay, untuk hari ini kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi topik 8 kita yang mana semalam kita sudah pun masuk kepada sequencing. Okay, pengaturan penjadualan dengan menggunakan kaedah sequencing, iaitu ada 4 rules. Ingat balik, ada 4 rules for the sequencing, iaitu FCFS, SPT, LPT dan juga EDD. Apa itu FCFS? First come, first serve. Siapa yang datang dulu, yang itu kita buat dulu. Apa itu SPT? Short processing time. Artinya, daripada banyak-banyak tugasan yang mempunyai tempoh masa yang paling pendek, yang itu yang harus kita mulakan terlebih dahulu. Diikuti dengan tugasan yang lagi panjang. Itu SPT, short processing time. Okay. Apa itu LPT? LPT adalah longest processing time, di mana tugasan yang mempunyai masa yang paling panjang, tempoh masa yang paling panjang, yang itu kita mulakan terlebih dahulu. Itu adalah longest processing time. Dan yang terakhir adalah EDD. EDD adalah earliest due date. That means untuk earliest due date, kita akan cari tugasan yang paling hampir, yang penyiapan yang paling hampir, yang itu yang harus kita mulakan terlebih dahulu. Okay, dan dalam sequencing pula, ingat balik dalam sequencing ianya mempunyai 4 formula yang harus anda ingat, iaitu
anda harus mengingati bagaimana nak mencari average completion time. Yang kedua, anda perlu tahu bagaimana untuk mencari utilization metric. Yang ketiga, kita kena tahu bagaimana untuk mencari average number of job in the system. And the last one is you kena tahu bagaimana nak mencari average job lateness. Okay. Dan keempat-empat formula ini kita perlu membuat perbandingan. Okay, di mana semalam saya dah bagitahu untuk perbandingan kecuali utilization sahaja yang perlu kita mengambil. Yang besar lagi bagus, yang kecil tidak bagus. Yang lain semua kita mengambil, yang kecil itu bagus, yang besar itu tidak bagus. Okay, itu untuk sequencing. Okey, untuk hari ini kita akan sambung lagi kelas kita untuk pengaturan tugasan, penjadualan tugasan dengan menggunakan kaedah Johnson Rule. Okay, di mana Johnson Rule ini adalah kita membuat pengaturan atau penjadualan, okay, tugasan untuk dua mesin. Maksudnya kita nak nak sequence the job on a two mesin. Maksudnya kita nak membuat pengaturan tugasan, okay, melalui dua mesin. Dan itu namakan sebagai Johnson Rule. Kalau sequencing, kita mengambil kira satu workstation saja. Kalau untuk sequencing, kita mengambil kira satu work center saja. Tetapi kalau untuk Johnson Rule, ia mengambil kira dua work center ataupun on the two machine. Okay, now, kita perkenalan dahulu dengan Johnson Rule. You will work with two or more job that pass through the same two machine or work center. Maksudnya ianya adalah pengaturan di mana kerja yang mempunyai pelbagai kerja, menjadi dua kerja atau lebih daripada dua kerja yang perlu melalui the same two machine or work center ataupun melalui dua machine ataupun dua work center yang yang sama. Okay, and for the Johnson lagi, minimize total production time and idle time. Okay, dia punya objektif adalah untuk mengurangkan masa penyiapan ataupun untuk mengurangkan masa rehat. Idle time adalah masa rehat. Okay, IDLE. Okay, idle time adalah masa rehat. Okay, and divided by two problem. Okay, and number of job through two workstation. Okay, now, okay, bagaimana untuk kita membuat penyusunan? Okay, bagaimana kita nak membuat penyusunan dengan menggunakan kaedah ataupun peraturan Johnson? Okay, kaedahnya ialah yang pertama, kita perlu menyenaraikan keseluruhan tugasan and time for each work center. Maksudnya kita perlu menyenaraikan tugasan berserta dengan masa untuk setiap work center. Itu yang pertama. Yang kedua, choose the job with the shortest activity time. If that time is in the first work center, schedule the job first. If it is on the second work center, okay, schedule the job for the last. Okay, yang ini kita tengok, yang untuk penerangan untuk benda ni kita perlu buat latihan. Saya akan tunjuk cara dia. Sebab kalau ikut pembacaan ni mungkin oh sorry, tiba-tiba nak batuk. Okay, untuk kalau kita hanya membaca mungkin kita sukar untuk memahami. Cuma lepas ni kita akan buat latihan. Saya akan tunjuk caranya, and then anda harus fahami melalui cara pengiraan nanti. Okay, cuma dia kata kalau sekiranya tugasan tersebut, first kali kita tengok yang paling pendek, okay, yang paling pendek, masa yang paling singkat, okay, and then sekiranya yang berada pada work center yang pertama, letakkan ia pada permulaan tugasan. Tapi sekiranya yang berada di tugasan yang kedua, work center yang kedua, letakkan ia pada tugasan yang terakhir. Once a job is scheduled, setelah tugasan tersebut sudah dijadualkan, it is eliminated from the list. Dan kita terus eliminate. Maksudnya kita kena buang dia punya tugasan tersebut. Sebab kita dah pilih, bila kita dah pilih, kita buang daripada senarai. And then setelah kita buang tugasan tersebut, yang keempat, repeat step 2 and 3 working for toward the center of the schedule. And then kita ulang balik step yang kedua dan yang ketiga sehinggalah tugasan tersebut sudah pun dijadualkan. Okey, bagaimana caranya? Okey, ini contohnya. Okey, yang pertama kita senaraikan tugasan. Ini yang dikata list all job and time for each work center. Maksudnya kita senaraikan
tugasan untuk setiap work center dan masa untuk setiap work center. Dalam soalan dia akan beri macam ni tau. Dalam soalan dia akan beri dalam bentuk macam ni. Maksud dia akan bagi senarai tugasan, dia akan work center dan dia akan bagi masa untuk setiap work center. Okay. Boleh setakat ni? Boleh ikut lagi setakat ni eh? Boleh ikut lagi? Kelas? Assalamualaikum. Okay, dok. Orangnya. Nabil. Okay eh. Alright. Boleh ikut lagi setakat ni? Majisah tak ada eh. Majisah tak ada eh, Majisah. Tak apa. Alright. So, and then, yang pertama, anda sediakan satu turutan petak macam ni. Ini mewakili setiap tugasan. Maksudnya, kalau di sini ada 5 tugasan, you sediakan 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now, first kali, kita akan buat step 2 dan 3. Step 2 dia kata, pilih tugasan yang paling pendek, okay, di antara keseluruhan tugasan, masa tugasan, okay, and then kita akan letakkan ianya kiri ataupun kanan. Okay, first kali kita tengok, di antara semua nombor ni, yang mana paling kecil? Yang mana paling kecil? Di antara semua nombor ni, okay, yang mana paling kecil? Tugasan mana yang paling kecil? Tugasan mana? Di antara semua tugasan ni, okay, yang mana paling kecil? 5, 2, 3, 6, 8, 4, 10, 7, 7, 12. Yang mana paling kecil? Yang mana paling kecil? Kelas. Ada orang ketuk ni. Kenapa ni? Kenapa slow ni? Kenapa slow ni? Kenapa ni? Line okey ke? Line korang okey ke? Kelas. Korang punya line telco okey ke? Kelas. Nabi seorang je bercakap ni. Yang lain macam mana? Risau saya. Risau saya. Kelas. Okey, Nabi kata okey jasa. Sebab saya risau. Saya risau takutnya line korang tak bagus. Ataupun line saya tak bagus ke. Saya risau juga takutnya tersekat-sekat kan. Sebab kita nak belajar kan. Okey eh. Alright. Kalau okey. So, di antara A, B, C, D dan E ni. Okey. Keseluruhan masa ni, okay, ni adalah keseluruhan masa untuk penyiapan tugasan. Okay, untuk penyiapan tugasan A, B, C dan A, B, C, D dan E. Cuma ianya dibagi kepada dua. Satu untuk work center pertama, satu work center yang kedua. Okay, so sekarang ni untuk kita membuat penentuan penjadualan, untuk kita mengetahui yang mana perlu kita buat dahulu, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu cari di antara semua nombor ni, yang paling kecil adalah tugasan mana? Yang paling kecil adalah 2, betul? Betul 2 paling kecil? Betul eh? Sebab ini 5, 3, 8, 10, 7, 2, 6, 4, 7, 12. Yang paling kecil, yang paling shortest adalah 2. Okay, 2 adalah untuk tugasan A. Okay, now. Sekarang ni kita dah tahu dah. Okay. Yang paling kecil adalah 2 dan ianya merupakan tugasan A. Cuma ianya berada pada work center yang kedua. Ini work center yang pertama, ini work center yang kedua. Okay, sebab dia kata tadi, choose the job with the shortest activity time. Okay, kita dah pilih dah tadi 2. Cuma dia kata if that time it is in the first work center. Sekiranya masa tersebut berada pada work center yang pertama, schedule the job first. Maksudnya kita kena jadualkan tugasan tersebut untuk tugasan yang pertama, maksudnya the first one. If it is in the second work center, sekiranya ianya berada pada work center yang kedua,
schedule the job last. Kita perlu letakkan tugasan tersebut pada yang terakhir. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok A ini dua berada pada work center yang kedua. So bila ianya berada work center yang kedua, kita perlu letak pada tugasan yang terakhir. Ini ceritanya. Nampak? So sebab dia berada di akhir ni, sebab dia berada pada work center yang kedua. Yang paling kecil ni berada pada work center yang kedua. So kita letakkan ianya di tugasan yang terakhir. Okey, setelah kita membuat pemilihan untuk aktiviti A, kita perlu potong. Kita potong. Alah, cepat sangatlah je kau pergi ni. Nanti lah dulu. Nanti apa ni yang warna ni pergi ke sini. Nanti dulu. Cuma sekarang ni, kita potong dahulu. Sebab kita dah buat pilihan. Kita dah potong. So, bila kita dah potong, nombor 5 dan nombor 2 ni kita tak perlu tengok lagi dah. Tak perlu tengok lagi dah. Maksudnya kita tak perlu membuat pilihan lagi dah untuk nombor 5 bagi aktiviti A dan nombor 2 untuk aktiviti A. Sebab kita sudah buat pilihan. So, kita eliminate. Okay, so bila kita eliminate, bila kita dah potong, kita pun buat pilihan pula di antara tugasan-tugasan yang tidak buat pemilihan lagi, yang tak buat eliminate lagi, yang kita tak buat pemotongan lagi atau persingkirkan lagi. Okay, so di antara nombor 3, 6, 8, 4, 10, 7, 7, 12, yang paling kecil adalah 3. Okay, so sekarang ni, 3 ni berada sebelah kiri ataupun kanan? Berada di sebelah kiri. Bila berada di sebelah kiri, kita letakkan ianya di sebelah kiri. So ingatlah, dia senang je. Yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Apa maksud yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri? Nombor yang berada di sebelah kanan, letak di sebelah kanan. Nombor yang berada di sebelah kiri, letak di sebelah kiri. Kiri daripada susunan yang kita buat ni. Boleh? Boleh kelas setakat ni? Boleh tak setakat ni? Boleh tak? Faham tak setakat ni? Boleh. Alright. Okay, Badru daripada tadi lagi dia tulis type. Boleh. Okay, bagus. Okay, so bila kita dah pilih yang B, macam tadi juga kita perlu buat pemotongan. Kita potong terus. Kita singkirkan terus ia daripada senarai. Okay, bila kita pilih, kita potong, okay, tinggallah C, D dan E. Okay, cepat sangat kau buat pilihan. Nanti dulu aku nak buat penerangan ni. Aduh, yai. Okay, di antara 8, 4, 10, 7, 7, 12. Tadi last loser. Jadi kena masuk banyak kali. Sorry, sir. Tak apa, Badru. Tak ada masalah. Okay. Kepada mereka-mereka yang lain, kalau ada masalah yang lain, dia senang je. You keluar and then masuk balik. You keluar and then masuk balik. Kemungkinan telco anda tu, dia nak pagi-pagi lah. Biasalah. Pagi-pagi kan. Dia nak segar juga. So, nak segar macam mana? You keluar, masuk. Keluar, masuk, keluar, masuk. And then dia akan okay balik. Okay, now. Sekarang ini di antara 8, 4, 10, 7, 7, 12 yang paling kecil adalah nombor 4. Dan nombor 4 ini berada di sebelah kanan. Bila berada di sebelah kanan, kita letakkan di sebelah kanan. Okey, kenapa ianya berada selepas A? Okay, kerana A ni kita dah ambil dah petak ni. So, petak yang tak guna lagi di sebelah kanan adalah petak ini. So, kita letak C di sini. Ke kanan. Boleh? Okay. So, bila dah pilih, kita potong. Bila potong, kita pun buat pilihan di antara 10, 7, 7, 12. Okay, now, sekarang ini, case sekarang ini, ada dua nombor yang mempunyai nilai yang sama dan ianya merupakan nilai yang paling kecil di antara empat nombor. Okay, so sekarang apa perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat ialah yang kiri duduk sebelah kiri, yang kanan duduk di sebelah kanan. Maksudnya, kalau yang ini, D ni 7, sama juga dengan E. E pun 7 yang kecil. So, yang kanan duduk sebelah kanan, yang kiri duduk sebelah kiri. So, dia akan jadi B, E, D, C,
A. Okey. Kita tengok situ. Dia dah potong. Dia pun ambil situ. Okey. Itu kalau dua nombor duduk sebelah kiri dan kanan. Okey. Bagaimana pula kalau. Ini saya bagi tahu balik eh. Bagaimana pula kalau 7 berada di sebelah sini. Maksudnya D 7 10 E 7 12. Apa patut kita buat? Okey, sebab kedua-duanya berada di sebelah kiri. Okey, apa patut kita buat ialah kita susun dahulu D barulah E. Maksud kita akan letak B D E. Maksudnya sebab kedua-duanya berada di sebelah kiri. Kalau kedua-duanya berada di sebelah kiri, kita letakkan D dahulu barulah E. Okey. Sebab kenapa kita buat macam tu? Because D dahulu baru datangnya E. Okey, dia datang D dahulu baru datangnya E. Itu kalau 7 dia berada di sebelah sini. Okey, kalau macam kata dua-dua berada di sebelah sini, 7 dan 7. Maksudnya D 10 7, E 12 7. Bagaimana pula penyusunan dia? Okey, kaedahnya ialah kita akan mulakan di sebelah kanan. Maksudnya D berada di sini, E berada di sini. Okey. Sebab kadang-kadang ada juga soalan yang dia buat macam ni tau. Macam yang ni satu sebelah kiri, sebelah kanan, satu sebelah kiri. So kalau macam ni tak ada masalah. Kita boleh letak satu yang berada sebelah kanan, letak kanan. Yang berada sebelah kiri, letak kiri. Tapi kalau kedua-duanya berada di sebelah kanan, penyusunan, berada di sebelah kiri, penyusunan perlu bermula di sebelah kiri. Maksudnya akan jadi D dahulu baru diikuti dengan E. Kalau kedua-duanya berada di sebelah kanan, okay, kita akan mulakan di sebelah sini. Maksudnya D berada di sini, E berada di sini. Okey. Boleh setakat ni kelas? Sebab ini contoh satu kiri, satu kanan. Okey, ada juga kadang-kadang dua-dua di sebelah kiri. Ada kadang-kadang dua-dua di sebelah kanan. So you kena ingatlah kalau di sebelah kanan, mulakan dengan kanan. Kalau dia berada di sebelah kiri, mulakan di kiri. Okey. Right. Bila kita sudah pilih, ini adalah kita punya penyusunan tugasan. Maksudnya dia akan mula dengan B, diikuti dengan E, diikuti dengan D, diikuti dengan C dan the last one is A. Okay, now, seterusnya kita perlu membuat carta pergerakan tugasan dengan mengambil kira masa untuk setiap work center. Okay, so, keadaannya ialah First kali anda perlu buat satu garisan. Garisan panjang daripada sini ke sini. Saya ulang sekali lagi eh. First, untuk menjawab soalan penyusunan tugasan, dia panggil time chart. Okay, untuk kita buat carta dia. Okay, first, you buat satu garisan panjang. Sampai ke sini. Lepas tu, buat satu garisan lagi. Dari atas ke bawah. Sampai ke sini. Okay. Saya tunjuk ke sini, lepas ni saya akan buat untuk anda lah. Saya akan buat satu soalan. Okay, so first kali you buat satu garisan. Mana saya nak lukis sini? Boleh tak lukis sini? Sekejap eh. Tak boleh eh. Okay, dia tak boleh lukis sini tapi tak apalah. Okay, cara dia, you buat satu garisan. Satu garisan sini, satu garisan sini. Okay. Untuk garisan atas, untuk pembahagian atas ni, you tulis work center pertama mewakili untuk yang ni. Yang bawah ni, you buat work center yang kedua mewakili yang ni. Okay, now. Untuk atas garisan ni, nampak garisan ni? Kelas, nampak tak? You letak kosong dan kosong. Itu mewakili masa. Maksudnya, ia akan bermula dengan kosong. Okay, now. Seterusnya, dia dekat ni. Aduh. Kejap. Slide tak bertukar. Korang tak bagi tahu pun. Kejap. Masalah ni. Okay. Kelip-kelip pula dia. Berkelip-kelip pula saya. Kau ni main-main ni. Orang nak mengajar ni. Janganlah kacau. Sekejap.
Sekejap. Berklik lagi tak? Berklik lagi tak? Berklik lagi tak? Tak berklik dah. Okey. Boleh kelas? Berklik lagi tak? Boleh? Dah ada paparan ni dah? Okey. Alright. Anas Syuhada ada eh? Ada-ada. Bila dia masuk? Tak apa, as long as you masuk lah. Okay, now. Saja gurau dah. Jangan terasa hati. Jangan terasa hati eh, Syuhada. Saja bergurau. Okay, now. And then, dekat atas dan bawah ni, you letak kosong. Dekat atas dan bawah ni letak kosong. Sini kosong, sini kosong. Dia tak lulus, tak apa. Tak ada masalah. Okay. Kita selesaikan untuk susunan work center yang pertama. Okay. Kalau you tengok sini, B, E, D, C, A ni adalah mewakili tugasan ni. Sebab kita dah susun dah. Okay, kita dah buat penyusunan. Cuma kita nak tentukan masa sahaja. So, apa masanya? Okay, untuk B, kita buat satu lukisan B kat sini. Satu garisan B. Satu petak B ni. Mewakili. Okay, kita tengok. B, work center pertama adalah 3. Okay, 3 apa ni? 3 hari kot. Kita letaklah 3 hari. Okay, untuk B, work center pertama adalah 3. So, you letak nombor 3 atas ni. Mewakili 3 hari. Okay, now. Seterusnya, E. E, work center pertama adalah 7. So, 7 campur 3 akan jadi 10. So, you buatlah. Agak-agak lah. You buat anggaran lah. Anggaran biayanya, orang kata boleh letak lah ianya 7. Maksudnya, you buat dia punya garisan ni 7 hari. Agak-agak dia punya saiz lah. Besar sikit daripada 3 lah. Maksudnya, untuk E ni, dia besar sedikit daripada daripada 3. Sebab ni mewakili 3 hari. So, kalau besar ni, kita mewakili 7 hari. Okay, cuma sekarang dekat sini bukan jadi 7 lah. Dia akan jadi 10. Kenapa jadi 10? 7 campur 3 bersamaan dengan 10. Okay, now. Seterusnya, D. Okay, untuk yang D, work pertama adalah 10. So, kita tengok. Okay, bila dah 10 hari, yang ni 7 hari, mesti dia punya petak tu lagi besar daripada 7 hari. Betul? So, dia agak-agaklah sebesar ni. Sebesar ni mewakili 10 hari. Sebab kalau besar ni 7 hari. So, besar sikit lah 10 hari. Sebab 10 hari berbanding dengan 7 hari ni ada beza 3 hari. So, kita besarkan sedikit petaknya. So, masanya berapa masanya? Dia tak akan jadi 10. Dia akan jadi 20. Kenapa 20? 10 campur 10 bersamaan dengan 20. Okay, boleh? Setakat ni kelas? Kelas? Setakat ni okey ke? Okay. Faham eh? Okay, now. Seterusnya, selepas D adalah C. C, work center yang pertama adalah 8. Okay, so, 8, okay, petaknya mestilah besar sedikit daripada E, kecil sedikit daripada D. Yang ini sebenarnya, dari segi besar kecil ni, janganlah you ambil satu pembaris, you nak ikut, belulah. Anggaran saja. Yang penting ialah nombor atas ni. Nombor atas ni memang kena pastikan ianya betul. Nombor dekat atas ni pastikan ianya betul. Besar kecil itu tak penting. Besar kecil itu tak penting. Yang penting adalah nombor dekat atas ni. Cuma kalau untuk C work center pertama adalah 8, so dia akan jadi 28. Kenapa 28? 20 campur 8 bersamaan dengan 28. Okey, untuk A 5. Work center pertama dia adalah 5. So, kita buat satu petak kat sini. Berapa masanya? Untuk tahu masanya, 28 dicampurkan dengan 5 bersamaan dengan 33. Okey, selesai untuk carta alir, carta masa untuk work center pertama. Okey, seterusnya kita nak buat carta masa untuk work center yang kedua. Okey, untuk carta masa work center yang kedua, okey,
apa yang perlu anda buat ialah ni. Okey, dia buat dulu, biar dia buat dulu. Cepat sangat dia nak buat. Okey, tak apa. Okay, now, untuk work center yang pertama, bagi kita memulakan aktiviti B ataupun tugasan B, kita tidak boleh mulakan pada waktu kosong. Untuk B pada work center yang kedua, kita tidak boleh mulakan pada waktu kosong. Kenapa tidak boleh mulakan pada waktu kosong? Kerana B yang pertama memakan masa selama 3 hari. Artinya untuk B pada work center yang kedua perlu dimulakan selepas tamatnya aktiviti B pada work center yang pertama. Sebab itulah untuk B work center yang kedua dia akan bermula pada hari ketiga. Ya, ibarat macam ni lah, ibarat macam mesin tebu. Okay, pernah tengok mesin tebu? Pernah tengok mesin tebu? Okay, mesin tebu bila kita masukkan tebu, okay, bila masukkan tebu, okay, bila dah selesai dia mesin, dia mesin pada kali pertama, baru dia akan mula balik ke belakang. Maksudnya bila dah habis masuk, okay, bila dah habis masuk mesin tebu ni, bila masuk bom 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 bom, bila dah siap yang ni, barulah dia boleh mulakan balik. Kalau dia mulakan balik, contohlah mesin kata, mesin tebu ni dia mesin belum habis lagi ekor, kepala dah masuk. Apa akan jadi? Rosak mesin tebu tu, betul tak? Sebabnya dia akan berbelit kat sini. Dia sama juga macam kes macam ni lah. Maksudnya dia kena selesaikan dahulu, baru kita boleh masukkan balik. So B ni selesaikan dahulu pada work center yang pertama, baru kita boleh mulakan pada work center yang kedua. Disebab itulah, okay, untuk B work center yang kedua akan bermula pada hari ketiga. Boleh setakat ni? Sebab kadang-kadang student ni dia tak ingat yang ni dia boleh letak kat sini. B ni mulakan pada waktu kosong untuk work center yang kedua. Kalau you letak B pada waktu kosong di dalam work center yang kedua, akan jadilah mesin tebu yang berbelit-belit. Okay, so salah macam tu. Tak boleh buat macam tu. Dia kena selesaikan yang atas dahulu, baru kita boleh mulakan di bawah. Okay, so sekarang ni, yang ini apa kita namakan? Okay, yang inilah kita namakan idle time. Okay, now, seterusnya. Okay, kenapa jadi macam ni? Kenapa ini bermula pada hari ke-10? Kenapa dia tak mulakan pada pada hari ke-9? Cuba jawab. Kenapa E tidak bermula pada hari ke-9? Dia bermula pada hari ke-10. Kenapa jadi macam tu? Kelas. Kelas. Total dia 10. Total dia 10. Kan sudah ada. Tak tahu se Nabil. Okay Nabil, yang ni faham tak yang ni? B, kenapa B ni bermula pada hari ketiga? Sebab B pertama tamat pada hari ketiga, betul? Betul, Nabi? Okay, so sekarang ni, untuk E ni. Untuk E ni kenapa dia tak mulakan pada hari ke-9? Kenapa dia mulakan pada hari ke-10? Kenapa dia mulakan hari ke-10? Dia sama dengan B ni. Cuba tengok balik. Cuba tengok balik. E ni dia tamat pada hari ke berapa? Cuba tengok balik. E tu dia tamat pada hari ke berapa? E yang pertama. Dia tamat pada hari ke berapa? Bukan. Dia tak ada kaitan dengan D lagi ni. Sekarang ni baru E baru. Kita baru bincang tentang tugasan E baru. D tak masuk lagi. D tak masuk lagi. Ni baru E. E untuk work center yang kedua. Sebab sekarang ni saya nak tengok kefahaman anda dulu. Okay, cuba tengok dulu. First, you tengok untuk B ni. Saya kata dah tadi, B ni dia tak boleh mula pada hari kosong kerana B yang pertama tamat pada hari ketiga. Okay,
That's why lah dia bermula pada hari ketiga. So sekarang ni untuk E ni, kenapa dia tak mulakan pada hari ke-9? Sedangkan B tu tamat pada hari ke-9. Sedangkan B tu tamat pada hari 9. Hari ke-9. So kenapa E tu tak mula pada hari ke-9? Kenapa dia perlu mula pada hari ke-10? Sebab angka depan dia 7. Angka depan dia 7. Okay, salah. Okay. Saya bagi tahu eh. Okay, dia cerita macam ni senang je. Okay, kalau kita tengok B, B work center pertama tamat pada hari ketiga. Okay. So, untuk mulakan tugasan B di work center yang kedua, ianya perlu bermula pada hari ketiga kerana B pertama tamat pada hari yang ketiga, B yang kedua akan bermula pada hari ketiga. Okay, kalau dia mula pada hari kosong, dia akan jadi mesin tebu berbelit. Ha, ingat balik yang tu eh. Okay, so bila work center yang kedua untuk B adalah okay, B work center yang kedua sebanyak 6 hari. Okay, 6 campur 3, 9. Okay, 6 campur 3, 9. Ertinya untuk B pada work center yang kedua akan tamat pada hari ke-9. Okay, now. So, tamatlah untuk B. Okay, bila tamat untuk B, kita perlu buat untuk E pula. Okay, selepas tamat B, penyusunan yang seterusnya adalah E. Okay, so, bila kita nak buat pada hari ke-9, okay, bila kita nak buat pada hari ke-9, ianya tidak boleh untuk E mulakan pada hari ke-9 kerana E yang pertama tamat pada hari ke-10. Cerita dia macam ni jugalah. Cerita sama je cerita dia. Ceritanya hampir-hampir sama je cerita B dengan E ni. Hampir-hampir sama je. Cuma E ni tamat pada hari ke-10. So that's why lah dia perlu bermula pada hari ke-10. Dia tidak boleh mula pada hari ke-9. Kalau dia bermula pada hari ke-9, dia akan jadi mesin tebu berbelit. Hakikat dia kena tamatkan dahulu kerja untuk work center yang pertama, barulah boleh dia mulakan untuk work center yang kedua. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Okay, that's why lah untuk E ni dia mula pada hari ke-10 sebab E yang pertama dia tamat pada hari ke-10. So untuk E yang kedua akan mula pada hari ke-10. Nashua dah kata, oh faham. Okay, so ingat. Selesaikan dahulu untuk work center yang pertama, baru kita boleh buat ataupun baru kita mulakan untuk work center yang kedua. Walaupun kerja sebelumnya sudah tamat. Kerja sebelumnya dah tamat ni B ni lah. B ni tamat pada hari ke-9 tapi E ni tak boleh mula pada hari ke-9 kerana E yang pertama tamat pada hari ke-10. Okay, so ada satu tempat lagi untuk idle time. Okay, now seterusnya E pada work center yang kedua adalah 12. So 12 campur 10 bersamaan dengan 22. So letak lebih sikit lah daripada sini. Jangan letak sama-sama dengan 20 ni. Letak lebih sikit sebab dia dia 22 bukan 20. Okay, so 22 dekat sini. Lebih kurang dekat sini lah. Lebih kurang. Okay, so sekarang selepas E adalah D. So D boleh tak kita mulakan? Boleh tak kita mulakan pada minggu pada hari yang ke-22? Boleh dah. Sebab apa boleh? Sebab dia dah tamat pada hari ke-20. Tunggu sekarang ni dia tunggu E siap je. E siap hari ke-22 and then dia pun terus masuk. Dia tak ada time dah sebab sekarang dia terus masuk setelah E ni siap. Terus masuk, masuk line. So di hari keberapa? Di untuk work center yang kedua adalah 7. 7 campur 22 adalah 29. Around ni lah berada di kawasan-kawasan ni. Sebab sini 28, so 29 lebih sikit lah daripada 28. Okay, so siap untuk D. Okay, selepas D adalah C. So C pun boleh terus masuk je. Dah boleh terus masuk. Sebab apa? Dia menunggu masa je. Menunggu masa D siap. Okay, siap je hari ke-29, C pun masuk. C masuk, C untuk work center yang kedua adalah 4. Okay, 4 campur dengan 29 adalah 30.
3. So A ni dah boleh masuk tak? Ah, boleh dah lah. Ngam-ngam soy. A siap, A pertama siap hari ke-33. So C untuk work center yang kedua pun siap pada hari 33. So A terus masuk ngam-ngam soy. Ngam-ngam soy, and then dia punya masa untuk work center yang kedua adalah berapa? 2. Okay, so 2 campur 33 bersamaan dengan 35. Okay, so idle time ada di mana? 1, 2. 2 ini adalah idle time. Ini bukan idle time. Okay, 2 ni bukan idle time. Yang idle time adalah yang ini. Okay, so berapa idle time dia? Nak tahu idle time dia? 3 tolak 1, 3, 10 tolak 9, 1. So berapa jumlah idle time dia? 3 campur 1 bersamaan dengan 4. So dia ada 4 hari idle time. Okay, berapa hari penyiapan projek ni? Penyiapan projek ni memakan masa selama 35 hari. Boleh ke tak boleh? Faham ke tak faham? Kelas? Faham tak? Yang pasal idle tu tak faham, sir. Okay. Yang pasal idle time ni, okay, pengiraan idle time, okay, dia ada dua tempat saja idle time. Okay, yang ni salah eh. Yang ni sekejap-sekejap saya betulkan terus lah. Takut korang pening. Sekejap. Ni bukan idle time ni. Okay, so idle time ni adalah waktu menunggu. Waktu menunggu untuk penyiapan projek. So idle time dia ada dua tempat. Satu dekat sini, satu dekat sini. So idle time, jumlah idle time ialah okay, 3 tolak 0. Sebab kita nak tahu berapa hari yang ada dekat sini ni. Berapa hari yang berada di sini. So 3 tolak 0, 3, 10 tolak 9, 1. So sini 1 hari, sini 3 hari. So jumlah idle time ialah 3 campur 1 bersamaan dengan 4. So idle time dia adalah 4 hari. Boleh Nabil? Nabil? Faham ke Nabil? Nabil. Lain sekak. Lain saya kau, lain awak. Tapi saya pehedah. Alhamdulillah. Okay. So orang lain macam mana orang lain? Orang lain macam mana orang lain? Okay. Faham eh? Alright. So dalam exam. Okay. Dalam exam. Dia kan untuk topik yang ke-8 ni, topik yang ke-8 ada dua kaedah pengiraan. Okay, satu sequencing, satu lagi adalah Johnson rule. Okay, satu kaedah sequencing, satu kaedah Johnson rule. Okay, so untuk exam antara dua kaedah ni dia akan pilih salah satu. Kadang-kadang dia tanya Johnson rule, kadang-kadang dia akan tanya sequencing. So untuk menjawab soalan ni, you kena mahir kedua-duanya lah. Johnson rule you kena mahir, sequencing pun you kena mahir. Sebab kita tak tahu which one yang dia akan tanya. Kalau ikutkan dua-dua senang. You tahu dia punya step, insyaAllah you boleh buat. InsyaAllah you boleh buat. Okay, yang ni tak ada masalah. Bottleneck tak ada masalah. Teknik. Okay, so saya akan kita cuba buat satu soalan eh. Kita cuba buat satu soalan tutorial. And then, sekejap. Saya buka tutorial sekejap.
Sekejap eh. Sekejap. Saya buka soalan tutorial untuk korang buat. Anda kita bincang terus hari ni. Kita boleh buat satu soalan tak apa dah. Okey. Cuba korang buat untuk soalan yang ini. Ini bentuk soalan final ni. Lebih kurang macam ni lah soalannya. Okey, cuba buat ni dulu. Okey, saya bagi masa lebih kurang berapa minit? Berapa minit korang nak berapa minit? Berapa minit korang nak buat untuk yang ni? Untuk soalan yang kedua ni? Berapa minit? Jangan lama-lama sangat. Korang nak berapa minit untuk korang buat? Tak tulis slide. Okey. Okey, nak berapa minit untuk buat soalan ni? Berapa minit korang nak untuk buat soalan ni? Dua puluh minit. Sekarang ni 10:50. Okey, saya bagilah extra 5 minit lagi. Ha. Kita buat, saya bagi peluang untuk korang buat sehingga pukul 10:15. Okey, 10:15 nanti kita bincang. Okey, pukul 10:15 nanti kita bincang. Okey, buat dulu. Okey, kita you buat dulu yang ni. Okey, pastikan semua buat tau. No? Pastikan semua buat sebab kalau korang tak buat, nanti korang tak faham macam mana nak buat untuk soalan Johnson Rule ni. Cuba buat dulu, cuba buat dulu. Cuba susun and then cuba tengok bagaimana cara untuk penyelesaian. Lepas ni kita bincang. Pukul 10:15, pukul 11:15, sorry. Pukul 11:15 nanti kita sama-sama bincang. Okey, minta tolong buat, minta tolong buat. Is there any problem, girls? Terkaku pun dalam kegelapan.
paksa ingin membuat aku. Biar rindu ini menghukumku. Apa jua namun dia tahu cintaku butuh bila di sampingmu. Simpan segalanya teguh agar jiwa tiada rasa. Akulah rindu yang kau bawa pergi tenggelam bersama senja hari. Dan malam ku penuh dengan emosi, ku pendamkan walau marahku sendiri. Setelah aku kau pergi meninggalkan, terkaku ku dalam kegelapan. Biar rasa ini membunuhku, rindu ini menghukumku. Apa jua namun dia tahu cintaku untuk bila di sampingmu. Simpan segalanya biar pudar semua agar jiwa ini tiada rasa. Aku gagal bertahan, namun rapuhnya tapi ku rela jiwaku bersamamu. Apa jua namun datang segalanya teguh agar tiada rasa. Saya dah bosan dengan laki macam awak ni. Laki macam awak ni memang tak ada masa depan. Asyik motor, motor, motor. Dirimu
perlu kau ucap. Kau bukan terbaikku hadirku. Semoga coba menjadi yang terbaik untuk dirinya. Thank you.
kau satu, ku tidak punya dua. Satu dua tidak hanya kau saja. Walau bidadari datang menyerah, Amalina, Amalina. Biar dulu kita habis belajar, kita juga sama-sama besar. Kita orang tua ku pinangkan, Amalina. Aku suka kamu kena kau manja. Aku suka kamu mulia. Aku suka kamu, kau Amalina, Amalina. Aku suka kau berbudi bahasa. Kau juga menghormati orang tua. Aku sayang kamu, Amalina. Amalina, aku suka kamu karena kau manja. Aku suka kamu karena kau mulia. Aku suka kamu, engkau Amalina, Amalina. Aku suka kau berbudi bahasa. Kau juga menghormati orang tua. Aku sayang kamu, Amalina, Amalina. Aku suka kamu karena kau manja. Aku suka kamu karena kau mulia. Aku suka kamu, kau Amalina, Amalina. Aku suka kau berbudi bahasa. Kau juga menghormati orang tua. Aku sayang kamu, Amalina. Amalina, Amalina, kau satu pujaan selamanya. Kita harus tahu batas agama. Moga-moga kita kekal bersama. Amalina, oh, 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 oh. இதுதான் நம் காதலுக்கு நான் கொடுக்கிற அனிவர்சரி கேட். காதல் எதையுமே கடந்து போகும். நம் காதல் கடைசி வரைக்கும் நிலைச்சு நிற்கணும்னு நான் அந்த ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேம்மா. ஐ லவ் யூ. Let's go.
di jalan aku merasa bosan. Buka radio dengan satu rancangan cerita seram tentang dunia. Tiba-tiba muncul bayangannya. Tiba di simpang aku merasa hairan. Terlihat gadis cantik manis rupawan berjalan seorang di tengah malam. Terlintas berbagai pikiran, lelah dengan membawa kencang. Tertanya hati kemana tak tujuan. Ku perlahankan laju lihat cermin sisi. Gaya masih di situ. Terlihat jelas ia senyum padaku, membuat hati ku jadi tak menentu. Ku hentikan lirik. Ajak bersamaku, siapa tahu segala tujuan. Ingin ku tanya, cik adik nak kemana? Tapi ku ragu, adakah ia nyata? Ku beranikan diri, ku baca ayat kursi, dan aku pun terus bertanya. Abang antar boleh, wahai cik abang, buat apa ke sana? Ayam menuju pulang, cukup sampai di simpang. Saya jalan seorang. Sampai di simpang, aku terasa seram. Amalina, Amalina, oh Amalina, oh Amalina. Amalina, Amalina, kau satu, ku tidak punya dua. Satu, dua, tiga, hanya kau saja. Walau tidak benar, Amalina, Amalina. Lihat dulu, kita habis belajar. Sudah sama-sama besar. Nanti kau orang tua ku pinangkan. Amalina, aku suka kamu kena kau manja. Aku suka kamu kena kamu mulia. Aku suka kamu kau Amalina, Amalina. Kau juga menghormati orang tua. Aku sayang kamu, Amalina. Amalina, kerana kau manja. Aku suka kamu kerana kau mulia. Aku suka kamu, engkau Amalina, Amalina. Aku
tua. Aku sayang kamu, Amalina. Amalina, aku suka kamu kena kau manja. Aku suka kamu kena kamu ya. Aku suka kamu, kau Amalina, Amalina. Aku suka kau berbudi bahasa. Kau juga menghormati orang tua. Aku sayang kamu, Amalina. Amalina, Amalina, kau satu pujaan selamanya. Kita harus tahu batas agama. Moga-moga kita kekal bersama. Amalina, oh, 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 oh. இதுதான் நம் காதலுக்கு நான் கொடுக்கிற அனிவர்சரி கிஃப்ட். காதல் எதையுமே கடந்து போகும். நம் காதல் கடைசி வரைக்கும் நிலைச்சு நிற்கணும்னு நான் அந்த ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேம்மா. ஐ லவ் யூ. Kenapa kau tolak ni? Apa kau dah buat dengan adik aku? Ha? Kau siapa? Amalina, oh Amalina, oh Amalina. Amalina, Amalina, aitteri ungu vandene, en manadai unnidam thandene, en kannil vaithu kaathu kolvene. Amalina, Amalina, en devadaye unne kandene, காதலை நான் சொல்ல வந்தேனே. அமாலினா, நான் உன்னை என்றும் மறந்ததில்லை. என் காதல் ஒன்றும் போயும் இல்லை. நூறன் வாழத்தான் நான் என்னை தந்தேனே. அமாலினா, I'm
வந்ததில்லை என் காதல் ஒன்று போயும் இல்லை உன்னுடன் வாழத்தான் நான் என்னை தந்தேனே அமாலியா. Okay, so dah siap belum? Lama korang buat Lama korang buat ni. Dah siap, bagus Nabil. Dia sebenarnya satu soalan ni dia 30 minit je. Satu soalan 30 minit saya rasa. Sebab dalam exam nanti, 5 soalan perlu dijawab dalam masa 3 jam. Satu soalan lebih kurang 20 minit macam tu je. Dia kena dah siap dah. Tak tahu betul ke salah. Tak apa, kita buat. Kita buat sama-sama buat. Okay, so first kali kita tengok di antara dua nombor ni, kita nak menjawab soalan pertama ni. What is the optimal job sequence using Johnson rule? Okay, so sekarang ni untuk menjawab soalan pertama, kita nak buat penyusunan. Okay, kita nak buat penyusunan. Di antara dua nombor, di antara semua nombor ni, yang mana paling kecil? Yang paling kecil adalah 2. Betul eh? So, 2 berada di sebelah kiri. So, bila berada di sebelah kiri, bermakna kerja yang pertama akan bermula dengan B. Okay, ingat, kiri ke kiri, kanan ke kanan. Bila sudah ambil B, kita perlu singkirkan dia. Kita perlu singkirkan. Okay, now, bila dah singkir, yang ni tak perlu ambil dah. Okay, yang ni tak perlu ambil. Okay, so sekarang kita buat pilihan di antara B, A, C, D dan E. Yang paling kecil adalah di antara A, C, D dan E adalah 3. Okay, 3 berada di sebelah kanan. So, kita letakkan A di sebelah kanan. Okay, so bila dah pilih, kita singkirkan dia. Okay, now, seterusnya. Okay, seterusnya di antara C, D dan E yang paling kecil adalah 4. So, 4 berada di sebelah kanan. Artinya C akan diletakkan di sebelah kanan. Okay, so di sini C. So, bila dah ambil C, kita buat penyingkiran. Okay, boleh lagi setakat ni. Okay, now, di antara 10, 7, 12, 11 yang paling kecil adalah 7. So, 7 berada di sebelah kanan. Okay, bila berada di sebelah kanan, kita letak sebelah kanan. So, di sini adalah D. Okay, setelah kita pilih, kita buat penyingkiran. Okay, so, yang masih lagi tinggal ialah E. So, E automatic berada di sini. Okay, so B, E, D, C, A adalah penyusunan mengikut peraturan Johnson. Betul tak, betul tak salah ni? Betul ke salah ke macam mana ni? Betul ke? Jawapan korang macam mana? Okay. So, seterusnya kita nak menjawab soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua kita perlu buat garisan. Okay, kejap, saya nak cari okay, yang ni boleh kot. Okay. First kali kita buat satu garisan panjang. Boleh tak sini eh? Muat tak sini eh? Sekejap, saya buat kat bawah. Kat bawah. Weh, pergi. Saya buat bawah ni lah. Okay. Buat satu garisan panjang. Okay, satu garisan panjang. Selepas itu, buat lagi satu garisan untuk kita letak nilai kosong. Okay, so di sini kita letak kosong. Di sini pun kita letak kosong. Okay, now, ni bawah ni eh. Nak duduk kat bawah ni. Tapi, tak boleh tak bawah ni. Tak boleh. Tak tahu sini lah. Okay, dekat sini kita tulis. Boleh tak tulis? Alamak, ni lah satu sesaan bagi saya untuk saya buat kerja. Sebab menggunakan pakai. Bolehlah lebih kurang eh. Okay, dekat sini kita tulis step 1.
Okay, step one. Di sini kita tulis step two. Kena ubah lagi. Sekejap, kalau lukis tu senang tau. Kalau lukis tu senang. Tapi kalau guna yang benda alahan ini, dia susah sikit lah. Tak apalah, korang faham eh. Okay, sini kosong, sini kosong. Okay, seterusnya kita mulakan dengan work center yang pertama ataupun step one untuk tugasan B. Okay, B work center yang pertama adalah dua. Okay, dua hari. So, kita buat petak untuk dua hari. Lebih kurang lah. Okay. So, dekat sini adalah dua. Okay. Boleh setakat ni? So, you look and then jangan lupa. Dekat sini, you letak A. Saya nak lukis. Boleh tak lukis sini? Sekejap eh. Alamak. A. Okay. Kat sini jangan lupa you letak A. Sebab sini ada markah. Okay. Ini ada markah. So, you letak A sini. Eh? Jangan lupa tulis A tau. Sebab A, yang you tulis A ni ada markah. Alamak, dia hilang habis. Alamak. Alamak. You faham eh? Boleh tak? Boleh tak? Sebab saya terpaksa guna teknologi. Okay, so sini A. Okay, and then A, B, bukan A. B tau. B. Okay, seterusnya E work center pertama adalah 12. So, 12 campur 2, 14. So, buat satu petak. Okay, buat satu petak. Okay, buat satu petak. Lebih kurang lah, lebih kurang. Okay. You letak ini sebagai 14. Okay. Sini 14. So, dalam petak ni, you tulis E. Okay, you tulis E. Ini ada markah tau. Yang you tulis E ni ada markah. Lebih kurang eh, lebih kurang. Aduh, takut nanti korang tak faham. Faham tak ini? Faham tak? Kelas? Boleh tak takat ni? Kelas? Boleh tak? So, sini E tau. Ni garisan ni terputus. Okay. So, dalam lukisan tu senang lah. You buat, buat satu garisan macam tu. And then lukis kat bawah, dalam petak tu. E. Okay, seterusnya D. Okay. Buat satu petak lagi untuk D. Okay, D berapa lebih kurang? D untuk work center pertama adalah 10. Lebih kurang lah. Besar sikit daripada, besar sikit daripada 12. Besar sedikit daripada 12. Besar sikit daripada 12. Kecil sedikit daripada 12. Lebih kurang lah. Okay, so di sini kita letak berapa kat sini? Berapa kat sini untuk D? Berapa nilai sini? Berapa nilai sini? Berapa nilai sini? Plus, berapa nilai sini yang korang buat? Berapa nilai dia? Untuk D ni berapa nilai dia? Plus, untuk D, berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Untuk D? Berapa nilai dia sini? Plus, berapa nilai dia? Berapa hari? Untuk D?
Kelas. Kelas. Assalamualaikum. Untuk D, berapa nilainya? Berapa hari? Assalamualaikum. Habis. Syuhada. Izzati. Huda. Izri. Badrul. Maziah. Berapa nilai dia? Ada tiga orang ni. Kelas. Orang ada tak ni? Kelas. Orang ada tak ni? Ah, sudah. Kenapa semua diam ni? Siapa 10? Salah. Bukan 10. Dekat sini bukan 10. Sini adalah 10. Sebab 10 tu kan. Masa untuk buat D adalah 10. So, masa dekat atas ni adalah 10 campur 14. 24. Bukan 10 tau. Safwan. 24 eh. Sebab memanglah masa dia 10. Tapi masa keseluruhan ada 24 sebab kita buat kerja ni bermula daripada 14. Gambar saya pun dah hilang lah tu. Tak apalah, yang penting nampak benda ni dulu. Boleh tak? Faham tak ni? Tersangkut-sangkut lah. Sekejap, saya nak ni sekejap. Sekejap. Okey. So, gambar saya tak ada. Tak apalah. Gambar saya. Sekejap. Kelas. Kelas. Assalamualaikum. Boleh tak setakat ni? Line sekat-sekat saya kali topik masuk dah ni. Okay. So sekat-sekat lagi ke tak? Sekat-sekat lagi ke tak? Okay lah ni. Okay, alright. Saya tadi saya keluar dah saat ni. Saya keluar pulak, saya masuk pulak. Okay. Right now. Okay, so sekarang sini 24 tau. Sini 24. Kenapa 24? D ni untuk buat D adalah 10 hari. So 10 hari diambil kira daripada hari 14. So 10 campur 14 bersamaan dengan 24. Okay, now seterusnya C. C work center yang pertama adalah 7. Okay, so 7. Okay, kita pun buatlah peta untuk C. Okey, 7. Lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Okey. So, 7 untuk C. Okey. Untuk C. Okey. Kita tulis C. Right. Then, dia punya nilai adalah. Okey, untuk C, 7. Okay, C work center pertama adalah 7. So, 7 campurkan dengan 24 bersamaan dengan berapa? 31. Yes. Then, selepas C adalah A. Okay, A work center pertama adalah 5. Okay. A work center pertama adalah 5. So, kita buat satu lagi petak untuk A. Okay. So, di sini adalah A. Sekejap. A.
So dia punya tugasan adalah 5. So 5 di sini berapa? 36. Right. So settle untuk center yang pertama. Okay, ini semua you kena lukis dan you kena tulis tau. Ini semua adalah markah. Okay, now. Seterusnya, kita selesaikan untuk work center yang kedua. Iaitu step 2. So, step 2, ingat B tidak boleh bermula pada hari kosong kerana B yang pertama akan tamat pada hari yang kedua. Ia mempunyai idea time. Wujudnya satu idea time. Okay. Ada buatlah buat sedikit lorekan. Okay, buat sedikit lorekan kejap. Saya buat okay, kita buat lorekan. Nanti you buat lorekan sini dan ini pasal you tulis 2. Okay, so and then buat di peta untuk B. Okay, B work center yang kedua adalah 6. Okay, so 6 ada di kita. So di sini adalah B. Okay, di sini adalah B. Okay. Dan dia punya adalah yang kedua adalah 6. 6 campur 2 adalah 8. So di sini akan jadi 8. Boleh lagi tak setakat ni? Boleh lagi ke? Betul tak dengan korang punya pengiraan? Okay, alright. So, seterusnya selepas B adalah E. Okay, tetapi walaupun B ni bermula pada hari ke-8. Kerana E work center yang pertama tamat pada hari ke-14. Artinya akan ada idle time dekat sini. Akan ada time dekat sini. Okay, so loritkan. Okay, loritkan. Sekejap saya nak loritkan cantik sikit. Okay, right. So, di sini akan bermula dengan hari ke-14. So, selepas B adalah E. E work center yang kedua, 11 hari. So, buat apa ni petak lagi untuk E sebanyak 24 apa ni sorry 11 hari 11 campur 14 25 so dia berada di sekitar ini okey so di sini adalah B okey sorry E di sini adalah E okey. And then, harinya ialah 11.4 adalah 5. So, selepas E adalah D. Okay, D tak perlu ada idle time dah sebab apa? Dia tamat pada hari 24. Dia tunggu E siap je. Bila E siap, dia pun terus masuk. Bila dia terus masuk, okay, so D untuk work center yang kedua adalah 7. 7 campur 25 adalah 32. So, berada di sekitar ini. Okay. So, di sini adalah D. Okay. D. Okay, right. So, dia punya masa. Garu masa sini tadi, saya kata tadi. D tu 7 campur 25, 32. Okay. Okay. And then, selepas D adalah C.
Okay, C, work center yang kedua, 4. 4 campur dengan 32 bersamaan dengan 30. Okay, C. Okay, sini. Okay, C. Dia punya ada 36. Okay, seterusnya A. A work center yang kedua adalah 3. Okay, A work center yang kedua adalah 3. 3 adalah 9. Okay, so di sini adalah A. Okay. Rasanya ialah 30. Right. Betul ke tak betul yang korang punya kerja? Eh, lain saya kau rasa. Ah, sudah. Saya ke lain awak ni. Ah. Dekat ya. Ah. Sekarang para boleh lah. Lain saya berwarna rasa. Ah, tak apalah. Dah. Ha? Tekak ni. Alah. Di manakah? Di manakah kesilapan teknikalnya? Alamak. Okey dah kau. Takak ni, aduh. Cabaran ni, inilah kata cabaran. Tapi tak apalah, cabaran macam mana sekalipun kita cuba atasi. Yang mana boleh kita atasi, kita atasi. Okay, so jawapan apa ni, ini adalah untuk menjawab soalan yang kedua. Okay. Now, seterusnya untuk menjawab soalan ketiga. Saya rasa line sesekak. Dia sama ada teknikal untuk saya share ni sekak ataupun line saya sekak. Sebabnya bila saya buka benda ni dia sekak. Tapi saya rasa okey sikit kot. Okey. Saya rasa okey sikit. Tak apa, tak apa. Tak apa, kita perhabis sikit lagi. Kita perhabis sikit lagi dah. Okey. So, untuk soalan yang ketiga, what is the total length of the time to complete all the order? Okey, untuk soalan ni, untuk menjawab soalan yang keempat ni, kita tengok ini merupakan total length dia. Ini adalah keseluruhan masa dia. Ini merupakan keseluruhan masa yang diperlukan, iaitu 39 hari. Okey, 39 hari yang diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan. Yes, Nabi, betul. Okey, so yang terakhir, what is the total idle time? Okey, total idle time caranya ialah 2 tolak 0 campur 14 tolak. So berapa idle time dia? Okay, 14 tolak 8 bersamaan dengan 6. 6 campurkan dengan 2, 8. Betul, Nabil. Idle time dia 8. Ha, itu untuk Johnson Rule. Susah kau payah? Susah kau payah untuk idle time? Apa ni untuk Johnson Rule ni? Susah kau payah? Susah kau payah? Nabi, bolehlah sir. So dalam exam macam ni lah cara jawab dia deh. So dalam exam macam ni lah cara jawabnya. So pastikan anda tulis semua tu. Mana saya tak ada Johnson Rule chart tu, time chart tu, pastikan setting macam tu. Baru dapat markah penuh. Okay. So
Untuk soalan yang apa ni sequencing, ini bentuk soalannya. Okay, saya minta anda buat yang ni, and then kalau tak faham boleh tanya saya di dalam grup WhatsApp. Okay, yang ini untuk tadi Johnson Row. Okay, boleh kelas? Boleh eh? Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan masuk topik yang ke-9. Okay, topik yang ke-9, 10, 11. Kita akan secepat yang mungkin. Okay, alright. So, that's all for today. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.